Kita mati. Play. Mati. Play. Nah, ini Bluetooth-nya sudah terkonek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Abizar Rafasya. Kali ini saya beli modul MP3 nih ya. Modul MP3. Saya beli 50 ribuan. Ya sudah ada remote-nya juga. Jadi karena tipnya model lama ya, model jadul tipnya. Belum ada support MP3, jadi nanti saya pasang. Nah, modulnya seperti ini. Ini karena line in-nya bentuknya kabel kecil. Jadi saya buat seperti ini line in-nya. Jadi kalau Anda mau pasang di speaker aktif juga bisa, dia sudah support USB, Bluetooth dan radio FM juga USB untuk memutar MP3. Kemudian untuk dayanya ini dia membutuhkan daya 12 volt. Nah, ini untuk powernya ya. Ini untuk power. Kemudian ini antena sebenarnya, antena radio yang merah ini. Nah, yang ini line out LR audionya dan sama groundnya di sini. Jadi saya bentuk seperti ini nih. Ini sangat mudah pemasangannya. Jadi tinggal diperhatikan saja ya. Di sini sudah jelas terlihat bahwa di sini 12 volt, min plusnya ada di sini. Terus kabel ini LR out ya, line out-nya, LR-nya. Terus ini jalur yang sini, ini kabelnya saya lepas. Jalur yang sini ini sebetulnya sama seperti ini, AUX ya, AUX. AUX input mode, out input mode. Jadi kalau mau dipakai kabel bisa dari sini nanti seperti ini kabelnya. Nah, sekarang kita langsung pasang aja ya. Ini remote-nya. Nah, saya mau menggunakan adaptor ini 12 volt. Adaptor 12 volt ini. 12 volt. Nah, di sini keterangannya. Nanti kita coba pasang guys di sini. Plus plus min min. Jangan lupa, jadi ini plusnya yang sebelah mana ya, ini saya kurang lihat nih matanya nih, ini yang hitam ini groundnya. Di sini plus sebelah kanan, jadi di sini kita pasang. Kita pasang di sini 12 volt. Di sini ya, pasang jangan terbalik. Bahaya kalau terbalik. Langsung singkat bikinnya, enggak usah lama-lama. Tutorialnya langsung singkat. Kayaknya yang penting jelas. Ini 12 volt, voltnya 12 ini ya, kanan kiri, ini min plusnya kanan kiri juga. Jadi dua ini min, dua kanan ini plus. Ini ground, ini AC. Sekarang kita coba nyalakan ya, sebelum kita tes di radio. Kita coba nyalakan ini. Nah, ini powernya ya. Kita sudah pasang di sini. Kita balik dulu nanti biar enggak bersenggolan, bersentuhan. Kita tes di sini ya. Modulnya. Jadi sudah nyala di sini. Ini Bluetooth ya. Ini ada remote-nya.
Ini modenya, ini apa, radio, ini Bluetooth radio. Jadi kalau radio AUX ya. Jadi kalau misalnya mau tancap plastis, ditinggal langsung tancap sini. Belum ada boxnya ya. Jadi saya bikin sendiri dari bekas handphone ini ya. Sudah tak bolongin ya. Sudah tak bolongin HP-nya. Ini kita lepas dulu di sini. Powernya. Jadi ini jadi kita masukkan ini dulu ya ke sini. Memang ukurannya ngepres, sangat-sangat ngepres sekali. Jadi kita masukkan di sini. Tinggal dikasih baut di sini. Ini kita buat percobaan dulu. Lalu ini powernya kita pasang di sini ya. Mungkin ada suara-suara. Ya, lalu kita pasang tes dulu. Ya, sudah nyala. Sudah nyala. Sekarang kita pasang di radio. Nah, ini radionya ya, yang jadul belum support MP3. Seperti di video-video sebelumnya, dia hanya support USB, belum support Bluetooth, MP3 Bluetooth belum support ya. Jadi sekarang kita sambungkan dulu di sini ya. Dia ini ada di belakang sini nih. Untuk audio inputnya ada di belakang, kecil, makanya dibuat seperti kabel 360. Gimana ya, gak kelihatan ya, kita geser. Nah, ini dia, di sini inputnya sangat kecil, nyaris tak terlihat nih. Ini ya, sudah seperti ini. Lalu kita ini ya, tancapkan powernya. Ya sudah. The Bluetooth device is ready to pair. Sudah langsung masuk ke Bluetooth. Sekarang kita sambungkan dulu. Apakah dia tersambung? Mana Bluetooth-nya ya? Ini. Nah, sudah tersambung. Sekarang kita play music. Music. Kita setel music aja. Ya. Mati, play. Nah, ini Bluetooth-nya sudah terkonek. Firebeat. Oke, cukup sekian pemasangan tutorial singkat ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.